J Channel. Nah, pada video kali ini kita akan melihat seserahan yang akan diserahkan ke pihak perempuan. Dan sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang lagi menyaksikan video ini, jangan lupa dibantu di subscribe agar channelnya semakin berkembang dan terus memberikan referensi dan inspirasi-inspirasi ya teman-teman. Oke? Ini adalah paket hantarannya yang akan diantar dari tempat mempelai pria dari rumah adik ke tempat mempelai wanita Dila. Dan ini adalah paket-paketnya ya teman-teman. Paket hantaran pernikahan yang akan dibawa besok dari tempat atau kediaman Adi sebagai mempelai pria ke tempat Dila sebagai mempelai wanita. Dan kita akan lihat satu persatu ya teman-teman paket hantarannya apa aja. Ditonton terus sampai selesai ya teman-teman, jangan dilewatkan. Oke? Ya, kita akan melihat seserahan yang pertama ya teman-teman. Isinya apa aja? Isinya ini ada Al-Quran dan sejadah ya teman-teman. Dari kemasannya ini sangat menarik sekali, teman-teman bisa lihat lebih detail dan lebih dekat. Bentukannya sangat elegan dan cantik ya teman-teman, dibalut dengan kain pembungkus warna putih dan ada bunganya teman-teman, bunganya berwarna putih. Ini kemasannya sangat menarik sekali. Ini ke seserahan yang pertama yang akan saya tunjukkan pada video kali ini teman-teman. Dan yang kedua ini ada paket kosmetik lengkap. Ini isinya ada berbagai macam merek ya teman-teman. Ada Madam, Maybelline, Power Mat. Ini paket lengkap juga teman-teman, perlengkapan kosmetiknya. Kemasannya juga sangat elegan dan cantik. Salah satu pilihan alternatif untuk teman-teman memilih seserahan dengan kemasan seperti ini, sangat cantik dan menarik. Dan yang ketiga ini ada paket sendal dengan tas ya teman-teman. Kemasannya sangat elegan dan cantik. Thank you.
kelengkapan. Mandi, baju, teh, dan kosmetik ya teman-teman. Ini yang akan kita antar besok, sekalian mengantar pihak laki-laki Supriyadi ke tempat wanita ya teman-teman, tempatnya Dila. Dan bagi teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai selesai, terima kasih dan jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya teman-teman agar berkembang dan terus memberi inspirasi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam dari Brojay.